Halo, selamat datang. Selamat malam buat teman-teman yang sudah join. Monggo diajak teman-teman yang lain ya. 5 menit lagi ya. Ayo teman-teman yang sudah join bisa langsung diajak teman-temannya yang lain ya, karena acaranya akan segera dimulai. Terima kasih.
Baik, di sini dari teman-teman sudah ada yang tahu gak sih apa yang bakalan kita lakukan pada live pada malam hari ini? Nah, dari teman-teman sudah ada yang nge-spill nih. Yang tadi ada yang bilang busten. Nah, benar sekali pada malam hari ini kita akan ada acara busten 5.0 yang tentunya pasti kalian pada penasaran apa yang kita bahas nanti. Dan langsung saja saya undang pemateri dari busten 5.0 pada malam hari ini. Bentar ya teman-teman, ini masih ada sedikit kendala. Mungkin bisa ditunggu dulu ya.
Halo. Sorry, suaranya kok nggak muncul ya? Iya, Bapak Mas Raju. Selamat datang Mas Raju. Selamat datang. Gimana nih kabarnya Mas Raju? Alhamdulillah baik sekali. Kebetulan weekend jadi free lah hari ini ya. Gih. Karena Mas Raju sudah datang ya, mungkin acaranya bisa saya mulai Mas Raju. Ya, monggo monggo silakan. Baik. Sebelumnya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Rizky Firmansyah, selaku moderator yang akan memimpin atau memandu acara Busten 5.0 pada malam hari ini, yang akan membawakan tema peran perbankan terhadap UMKM di masa pandemi COVID-19. Selawat serta salam tetap saya curahkan kepada sebelumnya puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat-Nya kita dapat berkumpul di malam hari ini secara online di acara Busten 5.0 di live Instagram BEM-BPNS. Salawat serta salam tetap kami curahkan kepada baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam atas syafaatnya kita diberi jalan benderang pada hari ini. Terima kasih. Nah di sini saya tidak sendiri, saya ditemani dengan seorang yang ganteng dan keren tentunya. Beliau adalah Officer Development Program PT Bank Negara Indonesia sekaligus pembicara pada Busten 5.0 pada malam hari ini. Mungkin Mas Raju bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Monggo Mas Raju, saya persilahkan. Oke, terima kasih. Selamat malam buat teman-teman dari BMPPNS dan mungkin teman-teman dari mahasiswa BPNS. Sebelumnya perkenalkan nama lengkapku Muhammad Sirojuddin Abdul Rusid Kamil. Cukup panjang, tapi biasanya aku dipanggilnya Raju. Dulu pernah menempuh pendidikan di Jawa Timur. Aku dulu SMA-nya di Mojokerto, terus melanjutkan S1 di Depok, UI, dan sekarang berkarir di Jakarta. Mungkin itu aja. Ya, terima kasih Mas Raja atas perkenalannya. Karena dari Mas Haji sendiri sudah memperkenalkan diri, mungkin teman-teman masih bertanya nih apa sih Busten itu. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit ya apa itu Busten. Busten adalah suatu acara yang mengedukasi mahasiswa PPNS dalam bidang bisnis atau sejenisnya. Kegiatan Busten itu sendiri dilakukan di salah satu media sosial, salah satunya yaitu Instagram BEM-BPNS. Kegiatan Busten ini menjadi komunikasi antara pemateri dengan mahasiswa PPNS sehingga mahasiswa PPNS bisa langsung berinteraksi langsung dengan pemateri yang telah berpengalaman di bidangnya. Nah, dari pemaparan saya di atas mungkin dari teman-teman sudah memahami apa itu Busten. Dan teman-teman bisa langsung bertanya di kolom komentar. Menunggu pertanyaan dari teman-teman, Mas, di sini saya sudah menyediakan beberapa pertanyaan. Boleh langsung dibacakan, nggih, Mas Raju? Oh, boleh, boleh, boleh. Silahkan. Untuk pertanyaan yang pertama nih, Mas. Merujuk pada tema pada malam hari ini, membahaskan malam hari ini kan membahas tentang perbankan, gitu, Mas. Gimana sih kondisi perbankan UMKM sama di masa pandemi? Apakah sama saja apa gimana, Mas? Oke, pertanyaan menarik ya. Pertama, sebelum membahas terkait
gimana sih keadaan perbankan dan UMKM selama pandemi, kita harus samakan frekuensi dulu nih tentang apa sih itu perbankan, fungsinya, dan dampaknya terhadap ekonomi. Yang kedua, kita juga harus paham terkait definisi UMKM, karena sejauh ini ketika aku ngobrol sama teman-temanku bahkan yang udah lulus, dia mengat apa ya dia mendefinisikan UMKM itu hanya sekedar kaki lima aja gitu, padahal UMKM itu luas gitu. Jadi ada yang mikro, ada yang kecil, ada yang medium gitu, dan itu skalanya bisa sampai 15 M, itu masih medium loh gitu. Jadi perusahaan-perusahaan kecil keluarga itu ternyata masih masuk UMKM loh gitu. Nah, oke. Mungkin aku mulai dari definisi perbankan. Secara sederhana, perbankan itu sebenarnya lembaga keuangan yang menjadi intermediasi antara orang yang punya uang nih, gitu kan, dengan orang yang butuh uang. Maksudnya gimana gitu? Nah, misal nih, ada si A, dia punya uang banyak. Terus dia bingung dong, buat apa ya aku uang banyak gitu. Aku pengennya uang ini aman. Aku pengennya uang ini bisa berkembang. Entah itu dari bunga, entah itu dari apapun itulah, gitu kan, dan lain sebagainya. Di lain sisi, ada juga nih, misal si B gitu. Aku punya bisnis gitu, atau aku pengen memulai bisnis gitu, tapi aku nggak punya modal gitu. Nah, bank hadir menjembatani antara si A dan si B ini. Nah, dengan konsekuensi apa gitu? Konsep bisnis bank. Jadi konsep dasar bisnis bank adalah, banyak orang yang bilang kalau konsep bisnis bank itu sebenarnya jualan uang. Ya sebenarnya nggak salah gitu kan, tapi nggak benar-benar juga gitu. Karena prinsip bisnis bank sebenarnya core-nya ya, core bisnis bank adalah ketika si A naruh uang ke bank, kompensasi yang diberikan bank ke A adalah bunga gitu. Sehingga kalau semakin banyak nih pihak-pihak A yang datang ke bank gitu, berarti semakin banyak juga kewajiban yang harus bank berikan ke si A gitu. Nah, terus ketika bank udah dapat duitnya nih, uangnya udah kepegang gitu kan, banyak. Terus bank mau ngapain nih? Kalau dia pegang sendiri, uangnya nggak berkembang karena bank nggak punya bisnis real. Dia nggak punya UMKM, dia nggak punya resto, dia nggak punya ini. Nah, jadi sama bank disalurin nih ke pihak B gitu. Sehingga kompensasi yang harus diberikan oleh pihak B karena dia udah nerima uang dari bank, dia harus memberikan bunga kepada bank. Nah, selisihnya itu adalah keuntungan bank. Gitu. Nah, selanjutnya yang untuk UMKM, sebenarnya definisi UMKM itu udah banyak ya di Google gitu. Cuman aku bilang bahwa UMKM itu bukan hanya sekedar usaha kaki lima aja gitu. Atau di bawah KUR lah gitu kan. Usaha-usaha yang orang jual cilok, bukan hanya sekedar itu gitu. Ternyata UMKM itu luas loh. Banyak perusahaan-perusahaan yang mungkin kayak kontraktor-kontraktor PDAM dan lain sebagainya itu masih masuk UMKM gitu. Dan dia udah berbentuk PT gitu bahkan gitu kan. Bahkan omsetnya satu tahun bisa 30 miliar gitu. Itu masih masuk UMKM loh gitu. Nah, dampaknya apa gitu? Nah, sekarang udah lari ke ketika pandemi. Nah, ketika pandemi kita tahu bahwa semua keadaan ekonomi mati. Kenapa mati? Apakah karena pandeminya? Ya, tapi lebih tepatnya kalau menurutku ya, kalau menurutku pribadi, jadi teman-teman boleh tidak sependapat. Kalau menurutku pribadi ekonominya mati karena ada kebijakan untuk mengatasi pandeminya. Kebijakan PPKM yang waktu itu diterapkan bikin orang nggak bisa melakukan aktivitas ekonomi pada awalnya. Ya kan? Pada awalnya mereka nggak bisa aktivitas ekonomi. Karena di awal mereka makan nih, nggak biasa beli online. Sekalipun ada GoFood ya. Tapi pada waktu itu, teman-teman mungkin merasa ya, intensitas beli GoFood sama beli langsung mungkin lebih banyak beli langsung. Nah, jadi ada namanya customer behavior. Efek dari customer behavior ini, jadi perilaku-perilaku konsumen ini yang bikin gap ekonomi pada awal pandemi itu rusak. Karena apa? Karena para customer belum terbiasa nih untuk melakukan aktivitas ekonomi secara online gitu. Nah, sehingga apa? Banyak perusahaan-perusahaan atau semua sih, kayaknya semua badan usaha ambruk kecuali sektor-sektor tertentu kayak kesehatan. Itu kan emang panennya dia gitu kan. Orang sakit ya kesehatan panen.
farmasi panen. Tapi mayoritas industri di Indonesia pada waktu itu ambruk, termasuk perusahaan besar, UMKM, maupun kaki lima. Nah, lalu kalau pertanyaannya ada nggak sih bedanya? Ya tentu ada gitu. Jadi kalau sebelum pandemi kita stabil nih, kondisi oke, gitu kan. Dari pebisnis kecil gitu kan, dari kaki lima sampai ke perusahaan besar kayak Sinar Mas, BCA dan lain sebagainya, mereka aktivitasnya muter nih. Ketika aktivitas muter, jadi kita asumsikan bahwa semua orang yang berbisnis itu utang ya, karena kan kita konteksnya di perbankan. Asumsikan utang, jadi ketika mereka menjalankan bisnisnya, mereka untung, akhirnya dia bisa bayar utang bank, bunga dan pokoknya gitu. Habis itu bank bisa ngembaliin uang nasabah yang nabung plus bunganya gitu. Jadi sebelum pandemi ya semuanya berjalan dengan normal, aman-aman aja gitu, nggak ada masalah, nggak ada problem, semuanya it's so fine gitu. Nah tapi ketika pandemi datang, akhirnya apa dampak yang dirasakan oleh bank? Pertama, kalau bisnisnya rusak berarti debitur, debitur itu orang yang utang nggak bisa bayar dong. Jangankan bayar plus bunganya gitu, pokok plus bunganya, bayar pokoknya aja dia belum tentu bisa gitu. Apalagi kayak dulu misal ojek online, dia kredit motor gitu kan, ya gimana dia bisa nyicil motor kalau dia aja nggak bisa kerja gitu. Nah ini yang menjadi pembeda di awal-awal pandemi ya. Jadi semuanya ambruk gitu, semuanya ambruk, dan dampaknya untungnya tidak terlalu lama, karena behavior manusia pada saat awal pandemi itu cepat. Jadi yang awalnya nggak terbiasa dengan online tiba-tiba berubah dengan online tuh. Jadi willingness to consume-nya, jadi keinginannya untuk mengkonsumsi melalui aktivitas digital itu meningkat. Nah ini yang bikin krisis awal-awal di pandemi itu nggak berjalan lama. Gitu. Tapi kalau tanya perbedaan, ya ada gitu. Sampai sekarang pun ada gitu. Tapi kalau sekarang lebih ke teknis aja gitu. Kalau sekarang ekonomi udah mulai stabil kan, meskipun ada ancaman resesi karena perang Rusia-Ukraina ya. Karena topiknya masih pandemi, itu dilewatkan gitu. Tapi dalam konteks pandemi, ya sekarang ekonomi udah stabil gitu kan. Paling bedanya dengan yang dulu, sebelum pandemi, yaitu mengenai transaksi, metode konsumsinya, dan lain sebagainya. Gitu. Metode konsumsi di bank itu berarti kayak pakai m-banking, gitu. Terus utang, terus bayar ini, transaksi, dan sebagainya. Itu konsumsi di bank kayak gitu ya. Bukan, konsumsi kan nggak harus makan. Itu sih kalau nanya perbedaan. Jadi gitu ya Mas Raju. Langsung saja lanjut ke pertanyaan selanjutnya Mas. Boleh. Ini dari ADC Aulia. Gimana sih Mas sektor perbankan memberikan peran dalam pengembangan UMKM? Begitu Mas. Perbankan dalam pengembangan UMKM di pandemi ya, maksudnya. Kalau pemerintah bikin kebijakan di awal pandemi itu mewajibkan untuk restruk. Nah, restruk ini banyak nih. Kalau bahasa Indonesianya restrukturisasi hutang. Gitu. Jadi orang-orang yang hutang nih itu diberikan fasilitas. Pertama, misal, ya udah dulu tenornya misal si A utang 2 tahun gitu. Dengan adanya kebijakan restruk, bank BCA gitu misal, atau bank A gitu kan, memutuskan untuk ya udah utangmu yang awalnya 2 tahun aku ganti 10 tahun ya gitu. Dampaknya apa ya? Berarti cicilannya makin kecil loh. Ketika cicilannya kecil, ya dia bisa nyicil gitu. Ada yang menggunakan, kalau BNI, kalau di BNI kebijakan restruknya adalah selama periode restruk, debitur nggak perlu bayar cicilan pokok tapi bunga aja. Jadi bayangin nih, selama satu tahun lebih dia cuma bayar bunganya aja gitu. Misal dia punya utang, jadi gini ya teman-teman, kalau kalau UMKM itu jangan bayangkan utangnya kecil gitu, karena ada kur, ada yang small kan, kur itu di bawah small. Kalau di perusahaan-perusahaan yang ukurannya small enterprise, itu utangnya udah 1M ke atas. Nah, bayangin pada saat pandemi, bisnis dia mati,
Misal kontraktor nih, nggak ada proyek gitu kan. Dia disuruh nyicil utang plus pokoknya. Udah amblas gitu kan. Pasti mereka jual aset gitu. Nah, tapi kebijakan yang dilakukan oleh BNI pada waktu itu, dia memutuskan untuk ya udah debitur A nggak usah bayar pokoknya deh gitu. Tapi bayar apa namanya bunganya aja gitu. Kalau bunganya kan paling cuma berapa sih 15 juta gitu per bulannya gitu. Kalau sama pokoknya kan bisa ratusan juta gitu kan cicilannya. Nah, itu salah satu bentuk penyelamatan bank terhadap bisnis UMKM, karena kalau pada saat itu nggak ada kebijakan restruct ya. Karena kalau pada saat itu nggak ada kebijakan restruct yang ditetapkan oleh pemerintah, ya bisa dipastikan bahwa akan banyak UMKM yang runtuh gitu. Secara finansial, mereka dituntut untuk tetap bayar utang plus bunganya di saat mereka nggak bisa beroperasi secara normal. Kayak gitu. Jadi perbankan itu sangat berpengaruh penting ya, memberikan peran penting kepada UMKM. Kalau pada waktu itu memberikan kebijakan yang dapat menolong UMKM. Kalau bilang yang terpenting untuk UMKM ya sebenarnya ya individu yang menjadi customer gitu, dan pemerintah. Tapi bank ikut andil dalam proses itu, tapi bukan yang utama ya. Oke, baik. Terima kasih Mas Raju. Ini ada pertanyaan lagi, Mas. Bagaimana cara mengimplementasikan tentang perbankan di UMKM yang saat ini perlu dikembangkan lagi, Mas? Boleh diulang pertanyaannya? Mengulangi, Mas. Bagaimana ya cara mengimplementasikan tentang perbankan di UMKM yang saat ini perlu dikembangkan lagi? Terima kasih. Sebenarnya aku tidak terlalu memahami pertanyaan ini ya, karena ada kontradiksi dalam pertanyaan gitu. Tapi mungkin aku akan mencoba menjawab pertanyaan ya. Jadi ini, peran perbankan itu sebenarnya sebagai stimulus ekonomi gitu. Jadi dia mempermudah bisnismen-bisnismen untuk mendapatkan modal sehingga dia dapat melakukan ekspansi gitu. Entah ekspansi, entah untuk membeli apa persediaan barang yang dijual, tergantung bisnis model perusahaan yang pinjam ya gitu. Kalau apa yang diimplementasikan oleh perbankan, ya sebenarnya nggak ada yang spesifik gitu, karena setiap kegiatan perbankan dalam penyaluran kredit yaitu emang model bisnis dia gitu. Jadi apa yang perlu dikembangkan ya, kalau untuk orang umum ya, ya gimana caranya ya nggak ada gitu ya. Yang bisa menjawab itu adalah dari sudut perbankannya gitu, kayak gimana nih harus harus meningkatkan debitur gitu, misal menyalurkan pinjaman. Cuman kalau waktu pandemi memang kita menggunakan kebijakan kredit ketat gitu. Jadi yang dulunya gampang nih ngasih kredit gitu kan, waktu pandemi lebih susah, persyaratannya banyak gitu. Jadi semakin, biasanya gini sih konsepnya, semakin tinggi uang yang dihutangkan maka semakin tinggi juga atau semakin banyak juga persyaratan yang harus dilakukan. Terima kasih Mas Aju. Ini ada pertanyaan lagi dari open question di IG. Pertanyaannya adalah, apakah perbedaan bank syariah dengan bank konvensional dalam memajukan UMKM Indonesia? Apakah ada perbedaan Mas dari bank tersebut? Kalau perbedaan dari bank konven dan bank syariah ya, dalam konteks membantu UMKM, kalau menurutku sih sama ya. Kalau pertanyaannya apakah perbedaan bisnis model bank syariah dan bank konven, itu ada, pasti. Karena core-nya memang berbeda, sudut pandangnya berbeda, dan nilai-nilai yang dianut juga berbeda. Tapi dalam konteks perbankan bank konven atau bank syariah terhadap UMKM,
Menurutku nggak ada bedanya, karena bank konven maupun bank syariah itu sama-sama lembaga intermediaris, lembaga yang menjadi penghubung antara si tadi ya, si A dengan si B gitu. Ya, dalam konteks ini mau dibawa kemanapun, mau konteks pandemi atau apa ya, sama, konteksnya sama-sama menjadi lembaga intermediaris. Jadi bahkan kebijakannya pun ketika terjadi krisis ataupun kondisi stabil cenderung sama gitu. Misal terjadi krisis, ya bank konven maupun bank syariah ya melakukan kebijakan kredit ketat gitu. Dia nggak bakal gampang dan semudah itu untuk memberikan kredit gitu. Jadi kalau menurutku dalam konteks Jadi pengembangan apa UMKM. gitu? Baik, aku lanjut pertanyaan selanjutnya nih Mas. Kendala paling besar UMKM selama pandemi itu apa Mas? Kendala paling besar, Paling besar. oh, boleh ulang, UMKM kendala selama pandemi. Oke, kendala paling UMKM besar. ya yang tadi mungkin aku jelaskan di awal sih, kendala yang paling besar adalah customer behavior gitu. Jadi ya kamu bayangin deh, kamu jualan punya resto gitu kan, misal atau teman-teman punya resto, terus karena sebelum pandemi kita belum terlalu aware dan mungkin belum menerima teknologi yang namanya e-commerce gitu kan. Ya kan? Pada masa sebelum pandemi belum banyak kan resto-resto yang masuk GoFood, GrabFood, ShopeeFood atau travel Traveloka dan lain sebagainya kan. Belum banyak yang pakai kan. Karena mereka masih merasa bahwa yang ngapain aku jualan di situ gitu. Orang customerku datang kok banyak kok gitu. Nah, tiba-tiba ketika pandemi, awalnya yang customernya datang tiba-tiba hilang gitu kan. Ya itu yang menjadi penyebab dampak paling besar bagi UMKM ya. Sebenarnya bukan UMKM, tapi seluruh bisnis gitu. Karena customer behavior-nya masih belum berubah. Tapi seiring perjalanan waktu, menurutku yang bikin orang terpaksa menerima teknologi baru, entah itu dari sistem payment gitu kan. Orang dulu nggak ada yang pakai tap cash, nggak ada yang pakai QRIS gitu kan, jarang lah, ada tapi jarang yang pakai e-wallet, paling GoPay, padahal e-wallet banyak Dana, Link aja dan sebagainya, tapi sekarang udah mulai pakai kan. Nah, hal yang membuat masyarakat menerima teknologi itu adalah sebenarnya kebijakan PPKM. Secara tidak langsung kebijakan pemerintah memaksa orang untuk merubah perilakunya dalam melakukan konsumsi. Nah, perubahan ketika pandemi ini, perubahan customer behavior ini diimbangi dengan perubahan perilaku perubahan perilaku oleh penjualnya, sellernya gitu. Jadi match gitu. Kalau seandainya pada waktu itu customernya aja yang beradaptasi terhadap kebijakan, terus penjualnya tetap dia nggak mau buka GoFood, nggak mau buka ini, ya tetap aja mati gitu. Tapi beruntungnya di Indonesia percepatan penerimaan teknologinya itu cepat, kayak nggak sampai beberapa tahun, setahun udah 2021, akhir 2021 mau masuk 2022 udah mulai normal kan sebenarnya kan, terlepas masih banyak kebijakan PPKM yang banyak tidak disepakati masyarakat. Baik Mas Hasbi. Jadi begitu ya Mas penjelasannya. Aku lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih Mas. Bagaimana sih efektivitas dari peran perbankan itu sendiri dalam memajukan UMKM? Apa ada cara khusus atau gimana Mas? Ya, paling memberikan, kalau kalau efektivitas dalam mengembangkan UMKM, konteksnya pandemi atau enggak pandemi, maksudnya di dalam kondisi umum gitu. Ya, paling efektivitasnya adalah dia mempermudah akses keuangan gitu kan. Dia, dia memberikan utang, terus membantu kemudahan lah dalam mendapatkan modal gitu. Tapi kalau dalam konteks pandemi, efektivitas dalam membantunya ya tadi yang aku ceritakan tadi, dengan kebijakan pemerintah,
bank-bank wajib melakukan restrukturisasi hutang, sehingga itu yang menyelamatkan para pebisnis ini dari kehancuran karena dia gagal bayar hutang. Kalau mungkin bagi teman-teman yang baru bergabung, kalau tadi aku kan di awal bahas tentang restruct ya. Restruct tuh macamnya banyak dan setiap bank mungkin berbeda-beda gitu. Jadi aku sih taunya di BNI aja ya. Kalau di bank lain aku nggak tahu. Kalau di BNI waktu itu kebijakannya bagi para debitur yang punya utang, dia di otomatis di restruct semuanya gitu. Jadi perintah dari pusat semua debitur di restruct di bulan kalau nggak salah Maret April 2021, sehingga ada kebijakan mereka nggak perlu bayar pokok nih gitu, tapi bayar bunga aja gitu. Tapi ini bukan berarti mereka nggak wajib bayar pokok ya, jadi bayar pokoknya diundur gitu. Cuman dituker aja, tetap bayar pokok tapi ketika mereka udah stabil. Jadi tidak ada cara khusus atau gimana nih Mas? Cuma begitu aja. Iya. Tidak ada. Oke, terima kasih Mas. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini dari open question. Apakah ada tantangan yang dihadapi perbankan dalam eksistensi UMKM, Mas? Apakah ada tantangan sendiri dari perbankan untuk eksistensi UMKM di masa pandemi? Oh, tantangannya. Ya. Mereka mau gagal bayar aja gitu. Sesimpel resiko bank itu sebenarnya cuman dua ya. Kalau secara umum. Resiko bank itu cuma ada dua. Pertama, resiko debitur gagal bayar. Udah. Ketika dia debitur gagal bayar, berarti dia nggak bisa bayar si funder nih, orang yang nabung. Basicnya itu. Jadi ada nggak apa namanya yang menjadi ancaman gitu ketika kondisi UMKM pada pandemi? Ya, ya pertama resiko pertama. Ya bank takut kalau debiturnya itu nggak bisa bayar utang. Udah gitu aja. Yang kedua paling resiko-resiko legalitas. Kayak dari pihaknya kurang cermat dalam melihat keaslian dokumen dan sebagainya. Ketika pertanyaan seperti itu, ya ketakutan yang paling ditakutkan ketika terjadi pandemi pada sektor UMKM, ya, ya ketakutan UMKM tidak bisa bayar sih. Baik, jadi begitu ya teman-teman. Ini ada pertanyaan selanjutnya. Apakah ada keterkaitan khusus dari industri perbankan dalam memajukan UMKM Indonesia? Dan hal apa saja sih Mas yang menjadi peran industri perbankan dalam memajukan UMKM Indonesia? Monggo. Oh, kalau itu sebenarnya banyak ya. Peran-peran dalam konteks itu banyak. Kalau konsep dasarnya adalah memberi kredit. Tapi program konsep dasar ini dikemas berbagai macam tergantung banknya apa gitu. Ada namanya Exim Bank. Exim Bank itu bank ekspor impor. Jadi dia mendukung apa namanya, dia buat pelatihan nih, datang ke desa-desa ngajarin petani-petani atau apapun itu buat bikin produk yang layak untuk diekspor. Nah, ketika mau diekspor, ekspor itu modalnya gede dan mereka pasti nggak punya modal gitu. Jadi mereka dilatih dulu nih, produknya bagus dan dicariin debitur, dicariin nasabah di luar negeri. Kalau mereka udah siap produksi, kan banyak yang harus juga yang harus dibikin kan, berkas-berkasnya, ada letter of credit, ada currency bank, ada apa namanya shipping line gitu kan, dan sebagainya. Itu biaya gede nih, dapat dari mana gitu kan. Nah, Exim Bank masuk tuh di situ. Nah, itu salah satu cara yang digunakan oleh Exim Bank. Kalau BNI hampir sama, BNI menggunakan produk namanya ekspora gitu kan, sama-sama masih bergerak di bidang ekspor juga gitu. Jadi BNI datang, tapi bedanya kalau yang Exim Bank kan dia
apa ya, develop UMKM gitu. Jadi UMKM yang produknya nggak layak ekspor, diajarin nih untuk ekspor. Ketika dia udah layak, barangnya udah layak, berarti kan tinggal butuh gimana calon eksportirnya ini punya dana yang cukup untuk menyelesaikan administrasi yang mahal itu, gitu kan. Apa eksimnya masuk di situ. Kalau BNI paling UMKM yang udah matang difasilitasin sama BNI dengan biaya yang lebih murah. Jadi stimulus ekonomi UMKM-nya di situ. Nah, terus kalau yang lain-lain, aku lupa untuk BRI dan Mandiri ya. Tapi kalau bank swasta kayak apa UOB atau Maybank, itu kalau ke UMKM dia naruh syarat yang lebih mudah gitu. Jadi untuk menggerakkan nih, karena UMKM pasca pandemi ya, itu benar-benar krisis lah mereka. Proyek nggak jalan kan selama pandemi. Nah jadi oh ya, untuk teman-teman yang baru bergabung, kita nggak mengkotakkan UMKM itu hanya sekedar kaki lima, karena perusahaan dengan omset 15 sampai 30 M pun masih masuk apa namanya, bisnis kecil. Jadi kita dalam sudut pandang ini kita berbicara dengan sektor bisnis yang agak gedean, yang nggak kaki lima. Anggap aja kontraktor kecil. Kontraktor kecil dia selama pandemi nggak bisa dapat proyek gitu kan. Proyek tiba-tiba 2022 dia bisa dapat proyek, uangnya dari mana gitu. Satu tahun mereka nggak dapat proyek, sedangkan bayar bunga utang, terus bayar pegawai itu masih lanjut loh. Sewa kantor dan lain sebagainya masih lanjut. Maintenance alat-alat dan sebagainya itu masih lanjut. Sedangkan mereka nggak punya pemasukan. Nah, di tahun 2022 mereka dapat proyek. Nah, modalnya dari mana? Nah, di sini peran bank masuk nih. Kalau bank-bank swasta biasanya masuk di situ. Kalau BUMN lagi trennya ke ekspor untuk BNI dan Exim Bank ya. Kalau Mandiri aku lupa, kemarin ada kok. Tapi aku lupa sih. Jujur aku lupa produknya apa. Tapi setiap bank punya punya apa ya, istilahnya punya produknya masing-masing. Jadi begitu ya teman-teman. Berarti sangat berpengaruh penting ya Mas UMKM, peran perbankan untuk UMKM UMKM Indonesia. Baik, ini ada yang bertanya di kolom chat Mas. Dari akun Instagram Ianun, apakah peran perbankan itu merata ya Mas ke seluruh rakyat kecil maupun rakyat yang notabene-nya sudah kaya? Apakah sudah merata, Mas? Ini, jadi di bank itu, jadi bank itu termasuk industri yang high regulated. Jadi regulasinya itu penuh gitu. Ada regulasi dari pemerintah, ada regulasi dari OJK, ada regulasi dari BI. Jadi bank itu istilahnya industri yang nggak bisa gerak secara luasa karena terlalu banyak regulasi yang mengatur. Itu yang pertama. Yang kedua, bank punya kebijakan setiap pemberian kredit atau akses keuangan terhadap orang, gitu kan, layanan keuangan, itu ada syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi. Biasanya kalau mungkin teman-teman tahu, pernah ngobrol sama orang bank, biasanya 5C gitu kan. Ada karakter, ada capacity, ada collateral, dan lain sebagainya. Nah, jadi ketika pertanyaannya apakah merata, ya kalau menurutku, kalau merata diartikan semua orang berhak atas akses bank, ya enggak. Tapi kalau kalau konteksnya adalah orang yang sesuai kualifikasi bisa dapat akses, ya iya. Bank nggak membedakan apapun gitu, entah apapun, entah strata ekonomi. Pokoknya selama masuk kualifikasi bank, ya masuk gitu. Nah, kita biasanya menyebut orang-orang yang enggak, jadi ada nih sektor-sektor orang yang enggak bisa dapat pinjaman dari bank. Namanya, kita nyebutnya biasanya ambang kabel person, aku lupa istilahnya, pokoknya ambang kabel. Dia orang yang enggak bisa dapat akses keuangan di bank. Kenapa? Mungkin karena dia karakternya jelek. Mungkin karena dia emang enggak punya capacity. Jadi
ya boro-boro bisa bayar utang gitu. Orang dia buat hidup aja nggak nyampe, atau dia nggak punya kolateral gitu, dia nggak punya jaminan gitu. Nah itu sih emang sisi kelemahan bank ya, kita harus akui bahwa emang bank itu nggak bisa sefleksibel itu. Makanya muncul bisnis-bisnis baru yang bernama P2P lending, atau yang sekarang biasa disebut fintech. Fintech itu sebenarnya menyasar orang-orang yang nggak bisa akses ke bank. Kalau orang, makanya kan biaya fintech itu lebih mahal loh. Misal nih, contoh ya, utang di KUR, KUR di bank, itu bunganya 5% per tahun. 5% per tahun. Kalau di pinjol, dengan nominal yang sama gitu kan, misal pinjamnya 20 juta gitu, atau 50 juta, kalau di pinjol, bunganya 2%, tapi per bulan. Per tahun 24%. Jauh kan selisihnya. Yang satunya 5 sampai 6%, satunya 24 sampai 60%. Kenapa? Karena high risk high return itu konsep dasar utama bisnis ya. Semakin tinggi resikonya, maka semakin tinggi juga returnnya gitu. Jadi kalau bank returnnya rendah gitu kan, bunganya kecil, kenapa dia bunganya kecil? Karena resikonya rendah. Kenapa resikonya rendah? Karena dia hanya memberikan pinjaman kepada orang-orang yang bisa dikatakan bank bisa jamin dia bakal bayar gitu. Sedangkan pinjol, kenapa dia bisa semudah itu memberikan hutang gitu? Kayak cuma selfie dapat cair, resikonya tinggi gitu. Aku yakin mungkin teman-teman yang pernah pakai pinjol gitu kan, pernah terus teman-teman hilang aja gitu nggak bayar, ya nggak masalah kan, nggak dicari sama orang pinjolnya, paling diteror gitu kan dan sebagainya. Resikonya tinggi. Jadi karena resikonya tinggi, resiko gagal bayarnya tinggi, maka dia mengenakan bunga yang tinggi. Buat apa? Itu buat nutup sebenarnya. Jadi kayak misalnya 10 orang pinjem gitu. Ya kalau biasanya sih rekod-rekod periode sebelumnya biasanya 2 orang nggak bayar nih. Ya udah aku kenain bunga yang tinggi nih buat yang 8. Buat apa? Biar bisa nutup kerugian dari 2 orang yang nggak bayar. Tuh. Jadi kalau pertanyaannya apakah merata? Ya tidak dong. Karena emang bank highly regulated sih. Regulasinya cukup tinggi banyak dan merepotkan bagi beberapa orang ya. Oh, mohon maaf, suaranya nggak kedengeran. Jadi gitu ya Mas, Mas Haju. Sorry, suaranya nggak kedengeran. Belum terdengar Mas. Oh, udah, oke. Okay. Dari Yanun, apakah pertanyaannya sudah terjawab? Apakah ada masih ada pertanyaan lagi dari Yanun? Mungkin tidak ada ya. Saya lanjut ke pertanyaan selanjutnya, nggih Mas. Oke. Ini ada pertanyaan lagi, Mas. Apakah setiap UMKM diharuskan bekerjasama dengan perbankan, Mas? Apakah UMKM diharuskan bekerja sama dengan enggak sih, enggak ada yang mewajibkan juga sih. Semua UMKM punya independensi masing-masing ya. Kayak aku pun kerja di bank, aku pun punya usaha UMKM, bidang makanan. Enggak ada kewajiban juga aku buat harus kerja sama bank gitu. Ya udah, ya terserah aja gitu. Tapi biasanya kalau memang dia mau ekspansi, dia butuh uang gitu kan, butuh modal buat ini, ya larinya ke bank. Baik, saya lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih Mas. Ini dari akun Instagram FTRYTL. Kak, langkah perbankan dalam menjaga atau menyelamatkan UMKM selama pandemi itu gimana sih Mas? Perbankan dalam menjaga atau menyelamatkan UMKM selama pandemi. Mungkin udah aku jawab ya tadi. Pakai restruksi. Itu berdasarkan
kebijakan pemerintah juga. Jadi pemerintah di awal tahun 2021, tengah tahun 2021, membuat kebijakan untuk restrukturisasi utang perbankan menggunakan itu, misalkan itu. Jadi dari kebijakan pemerintah diteruskan oleh bank-bank, sehingga UMKM sudah berat karena tuntutan harus bayar utang gitu. Dan itu cukup membantu UMKM dalam mempertahankan bisnisnya selama pandemi. Baik, jadi begitu ya. Bagaimana STXRYTL, apakah sudah terjawab pertanyaannya? Apakah masih ada pertanyaan lagi? Nah, mungkin gini ya, kalau masih belum ada pertanyaan, atau ini ada ya? Ini ada pertanyaan dari Pingkan. Boleh dibacakan enggak? Dimembacakan. Oke, boleh. Seputar UMKM pasti membutuhkan modal usaha. Nah, untuk modal itu berasal dari sendiri atau bisa pinjol? Menurut Mas sebagai pemula nih, apa ada minus atau gimana, ada keuntungan atau gimana, Mas? Dari Oke. peminjaman tersebut sebagai modal. Lucu sih. Kenapa mau bangun bisnis pakai pinjol gitu? Oke, jadi gini ya. Kalau mau bangun bisnis pertama, tadi kan konteksnya dua ya. Dari modal sendiri atau pinjol. Aku asumsikan dia mikirnya pinjaman biasa aja lah ya. Karena gini, kalau kalian pakai pinjol ataupun pinjaman ke bank untuk memulai bisnis, kalau di bank mungkin susah ya, karena bank hanya menerima pinjaman kalau bisnis sudah jalan 2-3 tahunan, tergantung regulasi bank. Tapi minimal biasanya 2 tahun. Jadi kalau mau benar-benar mulai ya, emang paling mudah pinjamnya ke pinjol gitu, kurang lebih kayak gitu. Plusnya pinjam ke pinjol adalah cepat dapat uang, gampang. Gitu. Sarannya dikit, gampang dapat uang, ya udah langsung bisa pakai. Gitu. Langsung kita apa ya, langsung bisa segera bangun usahanya. Gitu. Negatifnya adalah yang aku sampaikan tadi, pinjol itu bunganya tinggi. Bunganya tinggi. Nah, jadi ini konsep utang ya. Kalian untung nggak untung, kalian harus tetap bayar. Jadi bayangkan, kalian baru bangun bisnis. Baru bangun bisnis kan, kayak aku nih, aku sekarang kan baru bangun bisnis juga. Ya kan? Oke, aku bulan pertama dapat omset 20 juta gitu. Wah, bayar cicilan gampang lah gitu kan. Bulan kedua turun omsetku jadi 15 juta. Terus aku bulan kedua gitu, gimana bayarnya gitu. Padahal aku tenor utang masih juga 13 atau 15 bulan. Wah, bingung kan? Ini harus gimana dan sebagainya gitu. Kekurangannya utang kayak gitu sebenarnya, kalau kalau utang di lembaga keuangan ya, apalagi pinjol. Aku tadi bilang kur aja di bank itu 5% setahun. Kayak gini, kalian nggak ngapa-ngapain, kalian cuma pinjam uang, kalian udah disuruh bayar 5% per tahun. Kalau ke pinjol kalian bisa bayar minimal 24%-an per tahun, tergantung pinjolnya sih, ada yang murah ada yang enggak. Tapi rata-rata biasanya 2% per bulan. Bayangin nih, kalian pinjam 100 juta, ya kan? Dalam 1 tahun, kalian harus balikin 124 juta. Tanpa peduli kalian bisnisnya untung atau rugi. Ya menurutku sih nggak worth it ya. Kalau pakai pinjol untuk membangun bisnis. Kalau ekspansi, mungkin masih susah lah ya. Kayak masih bisa dipertimbangkan. Karena mungkin kalian punya experience, oh, aku udah berhasil nih melewati tantangan gitu. Biasanya bisnis itu dilihat kan 3 tahun ya. Kalau dia mampu bertahan 3 tahun biasanya dia bisa bertahan lebih lah. Tapi kalau untuk bangun bisnis pinjam menurutku resikonya tinggi sih. Menurutku resikonya tinggi. Jadi aku tidak merekomendasikan.
Kecuali kalian udah berjalan beberapa tahun, terus udah tahu siklus bisnisnya kapan turun, kapan naik, dan kalian siap akan konsekuensi itu, kalian mau pinjam buat ekspansi, it's fine, karena kalian pasti bisa controlling fund-nya gitu. Jadi kalian bisa ngontrol dana yang masuk dari pinjaman, kapan kalian alokasikan untuk bayar bunga dan sebagainya, pasti bisa. Tapi kalau awal-awal, ya bahkan kalian aja nggak tahu bulan pertama kalian bisa jualan atau enggak, kurang lebih kayak gitu. Nah, kalau yang kedua modal sendiri, minusnya adalah pertama, nggak semua orang punya modal ya, nggak semua orang punya fresh money. Yang kedua minusnya, istilahnya gini, kalau aku pribadi ya, aku punya uang, terus aku juga yang harus menjalankan bisnisnya. Dalam artian mengelola lah, menjalankan bisnis kan nggak harus masak kalau masakan ya. Tapi ngelola dan lain sebagainya itu kan butuh tenaga, belum tentu berhasil. Jadi kalau rugi ya ruginya dua, rugi uang dan rugi waktu, rugi tenaga bahkan rugi tiga gitu. Tapi plusnya adalah kalian nggak ada tuntutan harus bayar uang lebih, nggak, kalian nggak ada bunga, nggak ada ini, jadi cenderung aman lah. So, kalau rugi ya udah rugi, nggak ada yang nyari, ya udah rugi kan uang pribadi gitu, nggak masalah gitu. Jadi beberapa orang ada kok yang kayak gitu. Tapi ada beberapa orang yang dia nggak bisa menerima kerugian. Nah, daripada bertanya kan, lebih prefer mana nih? Kalau aku merekomendasikan kerjasama. Jadi cari investor. Nah, caranya dapat investor, ini pengalamanku buka bisnis ya. Aku punya bisnis namanya Maipin Kedai. Kalian boleh cek di Instagramnya. Di Instagramku kayaknya ada deh, di bio gitu. Maipin Kedai, di bisnisku. Awalnya aku jualan online, Instagram dan sebagainya lah. Nah, goalsku adalah pada waktu itu aku jualan online itu bukan untuk take profit gitu. Aku nggak niat untuk cari untung di situ. Sekalipun untung ya udah nggak masalah. Gitu. Kalaupun rugi nggak masalah. Tujuanku adalah memastikan brandku naik. Gitu. Tujuannya apa? Impresi orang, terutama orang-orang di sosial mediaku, followerku, lihat wah. Bisnisnya Raju naik nih dan sebagainya gitu. Nah, jadi aku awal bisnis online itu Maret, April, Mei, Juni, Juli, aku dapat investor 25 juta. Jadi ada temanku yang ngelihat kayaknya bisnis Raju bagus nih gitu. Padahal sebenarnya ya biasa aja sih gitu, naik turun aja gitu. Cuman bagaimana kita bisa nge-branding sebaik mungkin kan? Nah, itu strateginya. Baru masuk ke bulan Agustus aku akhirnya mendirikan kedai. Nah, udah kan, kelar kan urusan, uang udah ada gitu kan dari orang. Kalau kerjasama itu akadnya gini loh, kalau aku ke teman-temanku banyak awalnya, kayak mereka mau naruh 150 dan sebagainya gitu. Aku cuma bilang gini, kalau akadnya adalah kerjasama, ketika bisnis ini rugi maka kita tanggung bersama. Investor rugi uang, aku rugi waktu dan tenaga, gitu kan. Tapi kalau investornya nggak mau, ya aku mau akadnya utang gitu. Persentase kalian berarti cuma 2% aja ya per bulan gitu, dari omset kita. Gitu. Karena kalian kan nggak mau nanggung kerugian, kalau rugi aku semua yang nanggung gitu. Aku harus ganti. Nah, tapi kalau sekarang yang bisnisku sekarang, yang si founder gitu kan, si yang investornya, dia dapat 40% bagi hasil dari laba bersih tahunanku nanti gitu. Jadi aku ya effort emang, kalau investor effort. Aku harus bikin laporan keuangan dan lain sebagainya. Ya alhamdulillah karena kebetulan emang kerja di bank jadi gampang kan bikin kayak gitu. Tapi kalau teman-teman nanya kalau mau mulai bisnis baru pakai apa? Kalau menurutku sih mending coba mulai aja bisnisnya dulu, habis itu naikin brandnya, cari investor. Kalau nggak dapet, aku paling mengusulkan untuk pakai uang pribadi dulu. Atau pinjem, tapi pinjemnya jangan dipinjol. Pinjem ke orang tua, pinjem ke teman, pinjem ke ini gitu. Setidaknya nggak ada bunga lah. Gitu kan. Kalau mentok, baru ke pinjol. Gitu. Kalau emang mau ya, tapi itu resiko banget sih. Oke, itu aja sih kalau dari aku. Oke, itu dari jawaban dari Mas Raju. Apakah ada pertanyaan lagi untuk saudari Bingkan?
Ini ada pertanyaan terakhir, Mas. Dari akun Instagram Alda Laurenza, apakah bank syariah lebih baik dari bank konvensional dalam pemberdayaan UMKM? Itu gimana? Apakah ada perbedaan atau gimana? Kalau terkait perbedaan, ini pertanyaan perbedaan atau lebih baik? Beda nih. Kalau lebih baik itu perspektif ya, jadi nggak bisa dijawab gitu kan. Tergantung orangnya aja gitu. Ada beberapa bisnismen, beberapa pegiat UMKM, dia merasa dampaknya dari bank syariah lebih bagus nih gitu, karena mungkin dia under riba dan sebagainya gitu. Ada yang bilang bank konven lebih bagus, dia bunganya lebih murah gitu, syaratnya lebih mudah dan sebagainya. Kalau kalau menurutku itu perspektif ya, kalau membandingkan apakah konven atau syariah yang lebih bagus dalam pemberdayaan UMKM, itu perspektif. Tapi secara konsep dasar mereka melakukan fungsi yang sama, yaitu fungsi intermediasi. Jadi karena fungsi intermediasi ya pasti bisnis core-nya adalah menyalurkan kredit. Jadi kalau dilihat secara umum ya sama aja. Cuman kalau perspektif yang subjektif udah beda-beda sih. Jadi begitu ya, Mas. Ini sudah menunjukkan pukul 20.20 ya, Mas. Mungkin acaranya bisa ditutup mungkin, Mas Raju. Oke. Mungkin dari Mas Raju bisa closing statement terlebih dahulu. Oke, aku pengen sebenarnya ini ada pertanyaan yang menarik sih dari maksudku. Ini pertanyaan yang sangat sangat out of the box ya daripada pertanyaan-pertanyaan yang lainnya. Ini nih. Aku Oke, monggo ya. ngelihat punya jadi ini mungkin terakhir ya, habis itu closing statement. Tips dan trik supaya bisnisku dapat pinjaman bank dengan bunga yang murah. Misal aku pengen dapat pinjaman 100 juta. Nah, ini teknis banget nih, tapi menarik. Jadi gini. Pinjaman Nah, kalau kalau konsep dasarnya, kalau kalau mau utang ke bank pasti harus ada kolateralnya, harus ada jaminannya gitu. Jaminannya apa itu macam-macam, ya kan? Macam-macam. Nah, kalau sampai ini nilainya 100 juta, tapi aku akan perspektifnya aku ubah, yang penting dapat pinjaman ya, berapapun nominalnya gitu. Kalau menurutku, trik yang paling mudah dan murah adalah menggunakan kredit card. Menggunakan kredit card daripada pinjam. Kalau pinjem, ya kalian bakal state di awal akad, ya wes kalian akan bayar bunga. Kalian akan bayar bunga, ya udah, habis gitu. Tapi kalau kredit card, dia ada jatuh tempo nih, setiap tanggal 25. Gitu. Misal, ya peraturannya beda-beda, tapi kebanyakan di akhir bulan, ya, di anggap aja tanggal 25. Sebelum tanggal 25 kalian bayar, kalian nggak dapat bunga. Bayangkan kalian bisa narik. Misal, aku bikin kartu kredit bagi debitnya maksimal kreditnya 15 juta. Aku ambil semua di awal bulan. Kebetulan bisnisku adalah sebagai tengkulak. Nah, tengkulak kan bisnisnya cepat. Bisnisnya cepat. Jadi dia ambil barang, besok jual, kelar gitu kan transaksinya. Beda nih sama jual makanan ya, repot kan. Tapi kalau tengkulaknya gitu, tengkulaknya kan cepet, transaksinya cepet. Ambil sekarang, besok bayar, dia udah punya uang buat bayar utang. Kalau dia ngambil kur gitu kan, atau ngambil utang bank, dia sekalipun uangnya cuma dipakai sehari, dia tetap bayar bunganya gitu. Yang 5% per tahun itu, gitu, untuk kur ya. Tapi kalau pakai kartu kredit, tanggal 25 kalian bayar, kalian nggak dapat bunga, gratis. Jadi istilahnya kalian dapat uang gratis. Nah, di situ. Paling ada biaya administrasi aja. Tapi kan kalian ngambil kur juga ada biaya provisi sama administrasi kan? Maksudnya udah bunga, provisi, administrasi gitu. Ada tiga biaya yang harus dikeluarkan gitu. Kalaupun merasa ah kartu kredit kan limitnya kecil dan bagi debitnya pendek gitu. Ada namanya produk KMKRC gitu. Itu kredit modal kerja yang dia sistemnya kayak kartu kredit. Jadi di misal nih, bank
kamu mengajukan KMKRC. Bank memutuskan maksimal kreditmu 1 M gitu. Ya kan? Terus kamu cuma make 100 juta. Kalau di pinjaman biasa, kamu make 100 juta, bunganya tetap dari 1 M. Tapi kalau KMKR sih bunganya dapatnya ya dana yang dipakai. Kalau misal cuma diambil 100 juta ya, ya bungamu cuma dari 100 juta itu. Bahkan kalau kamu belum ganti hari, dia KMKR sih itu hitungannya per hari. Kalau kredit card hitungannya per bulan kan. Ada jatuh temponya tanggal 25. Kalau kalau KMKR sih itu per hari. Hari ini dipakai, diambil, pagi ini diambil, besok datang untuk nyetor itu udah kena bunga. Tapi bunganya dari uang yang diambil aja. Bukan maksimal kredit yang bisa diambil. Nah, ada kejadian menarik waktu aku di BNI. Ini nasabah di Lampung. Jadi dia itu bisnisnya tengkulak karet. Tengkulak karet. Dia pinjamannya 5 M. Jadi liciknya dia gini. Pagi. Jadi hamil satu, dia calling ke BNI. Mas, aku besok mau ambil uang 5 M. Gitu. Ngambil kredit 5 M pagi. Aku ambil uangnya. Diproses, pagi ambil. Sore hari dia datang, bawa uang cash dari kebun, dibayar 5 M. Dia kena bunga nggak? Nggak ada bunga dia. Nggak kena bunga dia. Jadi istilahnya dia dapat uang gratis dari BNI. Yang dia pagi ngambil, terus dibuat bayar, siang dia jual lagi, sore udah punya uangnya, bayar lagi ke BNI. Dia nggak kena bunga. Jadi itu beberapa strategi yang digunakan nasabah dan digunakan oleh pegawai bank sih biasanya. Jadi karena pegawai bank tahu, akhirnya di kebanyakan pegawai bank menggunakan strategi seperti itu. Jadi bisa kok kita untuk dapat pinjaman murah, mudah, dan tidak berisiko. Itu strateginya. Jadi untuk mau ngambil utang itu jangan serta-merta udah pokoknya aku kontrak gitu. Ada kok strategi-strategi lain yang memungkinkan kalian minimal cuman bayar biaya administrasi aja gitu. Enggak perlu sampai bunga, provisi gitu. Itu sih. Nah, mungkin itu menjadi pertanyaan penutup ya untuk acara kita malam ini. Oke, jadi begitu ya Mas, tata cara agar usaha kita bisa dapat uang dari bank tersebut. Ya, betul. Sebelum ditutup, mungkin dari Mas Raju bisa closing statement terlebih dahulu ya. Terima kasih kepada teman-teman BPNS dan teman-teman mahasiswa BPNS yang mungkin hadir pada malam hari ini. Apabila teman-teman tertarik dengan isu UMKM, terus kredit di perbankan, dan ada pertanyaan-pertanyaan nyelenting kayak punya M. Sirojun Munir nih yang pertanyaannya aneh tapi menarik sih menurut. Karena mungkin kesempatan ini kita udah tutup, teman-teman bisa berkunjung ke Instagramku, nanti teman-teman bisa nanya terkait UMKM maupun terkait perbankan. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Mas Raju yang sudah mau hadir dan menyempatkan waktunya untuk acara Bustain 5.0 pada malam hari ini. Dan juga saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah meramaikan acara pada malam hari ini dan mengajukan beberapa pertanyaannya. Dan mohon maaf bila mungkin pertanyaannya belum terjawab. Dari saya, Muhammad Rizky Firmansyah, pamit undur diri dan sampai jumpa di acara BPN selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Mas Raju, kalau melanjutkan mau melanjutkan aktivitasnya. Ya, baik. Terima kasih. Terima kasih Mas Raju.